بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله دائر رضواني اللهم صلي عليه وعلى آله وآصحابه وإخوانه حضرين وحضرات رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت سنتحدث عن سورة المرسلات Dan dia adalah surat terakhir dari uh, Juz ke-29 Dan dia adalah uh, surat yang terakhir dari uh, suar Al-Mufassal Al-Tiwal hmm. Dari surat-surat Mufassal yang terpanjang Yang dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat uh, Surat Al-Mursalat adalah surat Makkiyah ya berdasarkan pendapat jumur ulama ya. dari awal sampai akhir surat Makkiyah yaitu diturunkan tatkala Nabi sebelum berhijrah ke kota Madinah ya dan nuansanya kalau kita lihat sama seperti surat-surat Makkiyah yang lain yang isinya adalah pengingkaran atau bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan mereka mengingkari adanya hari kiamat kecuali satu ayat yaitu ayat ke-48 yang di mana Allah berfirman wa idza qila lahum jika dikatakan kepada mereka rukuklah maka mereka tidak mau rukuk ini sebagian salaf mengatakan ayat ini ayat madaniyah kenapa ayat madaniyah karena eh salat ya baru banyak dibicarakan tatkala nabi sudah berpindah ke Madinah ya. Kemudian juga berhadapan dengan orang-orang munafik dan yang lainnya sehingga mereka mengatakan bahwasanya eh, ayat ini khusus ayat 48 ini adalah ayat Madaniyah. Akan tapi hal ini dibantah oleh sebagian ulama. Ulama mengatakan tetap ayat ini juga Makkiyah. Karena firman Allah wa idza qila Jika dikatakan kepada mereka rukuklah Mereka tidak mau rukuh maksudnya jika dikatakan kepada mereka masuk Islamlah kalian, mereka tidak mau masuk Islam. Karena kalau mau rukuh atau salat harus masuk Islam terlebih dahulu. Dan ini sama dengan ayat-ayat yang lain dalam surat-surat makiyah yang lain seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wa yudauna ilas sujudi wahum salimun. Yang dalam surat Al Qalam, ya Allah mengatakan dahulu mereka disuruh untuk sujud mereka tidak mau sujud. Padahal surat Al Qalam juga surat makiyah bercerita tentang orang-orang musyrikin yang disuruh sujud mereka tidak mau sujud maksudnya disuruh Islam maksudnya disuruh apa Islam demikian juga dalam surat Al-Mudathir tatkala penghuni surga bertanya malakakum masalakakum fi saqar bertanya kepada penghuni neraka apa yang buat kalian masuk neraka saqar qalu lam nakum minal musallin kami dahulu tidak apa salat maksudnya orang-orang musyrikin Arab mereka dulu tidak beriman dan mereka tidak salat jadi yang benar wallahu alam bi -so Surat Al-Mursalat dari awal sampai akhir seluruhnya adalah surat Madaniyah, seluruh ayatnya adalah Madaniyah. Surat ini juga disebut dengan surat Al-Urf. Al-Urf karena firman Allah Wal mursalati urfa. Demi Al-Mursalat, ada yang mengartikan malaikat-malaikat, ada yang mengatakan demi angin yang diperintahkan oleh Allah dikirim oleh Allah urfa. Urfa ya, ini adalah satu kata yang tidak terdapat dalam surat-surat yang lain sehingga para ulama terbiasa kalau memberi nama suatu surat mereka sebutkan awal surat atau menyebutkan satu kata yang tidak terdapat pada surat-surat yang yang lain oleh karena mereka menamakan surat Al-Mursalat dengan surat Al-Urf karena kalimat urfa ini hanya ada pada uh, surat uh, Al-Mursalat. Baik kita jelaskan tentang surat Al-Mursalat. Adapun surat Al-Mursalat di antara dalil yang menunjukkan dia adalah surat Makkiyah sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan uh, oleh Bukhari dan Muslim kata Ibnu Mas'ud, "Nazalat wal mursalati urfa" Alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jinni wa nahnu ma ahu nasir. Surat Al-Mursalat turun kepada Nabi sallallahu alaihi di malam al jinn Apa maksudnya malam al jinn Di malam satu hari Para sahabat kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi didatangi oleh sekelompok jin, kemudian minta agar Nabi berdakwah, maka Nabi diajak pergi ke kepada jin-jin, kemudian Nabi menyampaikan dakwah kepada para jin-jin tersebut. Waktu itu para sahabat kehilangan Nabi, ke mana Nabi? Ternyata Nabi sedang dibawa oleh jin untuk mendakwahi apa? Para para jin. Maka dikenal dengan Lailatul Jin, ya malam kisah tentang jin. Wa nahnu ma'ahu nasir. Kami sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta awaina ila gharin biminan. Lalu kami pun bersembunyi di sebuah atau kami bernaung dalam sebuah goa di Mina. Fanazalat maka turunlah surat itu wal mursalati ulfa. Jadi turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mina bersama para sahabat bersembunyi di goa turunlah surat al mursalat. Fabayna nahnu natalakoh haminhu Nabi begitu turunkan oleh Allah surat Al-Mursalat Nabi langsung ajarkan kepada para sahabat kata Ibnu Mas'ud "Tatkala kami sedang menerima surat tersebut di pengajaran dari Nabi ditalkin oleh Nabi s.a.w Alaihi Wasallam wa inna ratbun biha, dan masih saja baru segar baru saja diturunkan oleh Allah langsung Nabi ajarkan kepada kepada kami itu wasabat hayyatun tiba-tiba ada ular yang loncat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa alaiha li Lalu kami pun loncat juga menuju ular tersebut untuk membunuh ular tersebut. Fadhahabat. Maka ular tersebut pun kabur. Fakola Nabi SAW, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wukitum kama wukiat Kalian telah terja terjaga dari kejahatan keburukan ular, ular tersebut. Dan ular tersebut juga sudah selamat dari keburukan kalian. Ya. Mau dibunuh ular tersebut, ular tersebut tidak jadi matok para sahabat dan para sahabat juga tidak jadi membunuh ular tersebut karena ular tersebut pun pergi. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Mursalat turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kondisinya menunjukkan Nabi sembunyi di dalam goa di Mina bersama para sahabat. Berarti turun, surat ini turun sebelum berhijrah. Dan nuansa suratnya jelas berbicara tentang hari kiamat, hari kiamat ya tentang membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kiamat. Karena ayat-ayat ini turun kepada Nabi untuk membantah mereka. Berbeda dengan surat Madaniyah yang biasanya isinya tentang hukum-hukum fikih dan yang lainnya, masalah keimanan. Tapi kemudian juga surat Al-Mursalat adalah surat yang terakhir dibaca oleh Nabi dalam solat beliau sebelum beliau meninggal dunia. Ya, surat yang dibaca oleh Nabi terakhir dalam solat Jahriyah. Karena Nabi ketika sakit parah akan meninggal dunia, solat Jahriyah yang terakhir Nabi solatkan jadi imam adalah solat Maghrib. Adalah solat apa? maghrib ya. Yeah. Dan tatkala itu Nabi membaca surat wal mursalat Urfa. Kita tahu bahwasanya surat Al-Mursalat maghrib biasanya Nabi SAW alaihi membaca surat uh, Kisar Al-Mufassal, membaca surat-surat yang pendek ya. Yeah. Dari surat al duha sampai terakhir. Biasanya Nabi baca surat demikian. Adapun Tiwalul Mufassal, surat-surat yang panjang, biasanya Nabi baca surat subuh. Adapun awasitul Mufassal, surat-surat yang tengah ya. Yeah dari surat An-Naba sampai surat uh, Walaili Idza Yakhsha itu Nabi baca di salat Isya. Begitu kebiasaan Nabi SAW. Saya ulangi, surat Mufassal dari surat Qaf sampai surat An-Nas disebut dengan Al-Mufassal itu surat yang pendek-pendek. Kalau surat subuh Nabi baca dari biasanya se seukuran surat Qaf sampai Al-Mursalat. Surat Isya, surat An-Naba sampai surat Waidul uh, apa namanya? Walaili Yakhsha. Salat maghrib biasanya dari Abduha sampai surat An-Nas. Tetapi ketika Nabi dalam kondisi sakit akan meninggal dunia, Nabi menjadi imam. Salat maghrib, Nabi baca surat Al-Mursalat. wal mursalati Urfa. Ini bukan kebiasaan Nabi SAW. Nabi juga pernah salat maghrib baca surat Al-A'raf. Ya. Panjang atau tidak Al-A'raf? Panjang ya. Kalau antum ingin menerapkan sunnah baca surat Al-A'raf, salat maghrib kasih tahu dulu jamaah ya. Yang mau ikut-ikut, yang mau pergi-pergi ya. Pergi. karena panjang sekali, karena panjang sekali. Intinya Nabi baca surat Al-Araf, eh, surat apa? Al-Mursalat. Di surat terakhir yang Nabi baca jadi imam. Dari Quraib Maula Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibn Abbas berkata, "Qara'tu surat Wal Urfa." Aku suatu hari baca surat Al-Mursalat Al-Urfa. Fa sami'atni Fadl Imraatul Abbas, maka ibuku mendengarku, yaitu Umul Fadl karena Ibnu Abbas punya kakak namanya Al-Fadl bin Abbas. Ibuku, istrinya bapakku, itu istrinya Al-Abbas mendengar aku baca surat Al-Mursalat, fabakat. Maka beliau pun menangis. Wa qalat. Kemudian beliau berkata, "Wallahi ya bunayya, laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surah." Wahai putraku, sungguh kau telah membuat aku mengingat kembali tatkala kau baca surat ini. Inna hala akhiru ma mi'tu Rasulullah SAW yaqra'u biha. fi salatil maghrib. Inilah surat yang terakhir aku dengar Nabi baca tatkala beliau salat apa? Maghrib. Surat Al-Mursalat jumlahnya 50 ayat ya. Kita bacakan isi surat tersebut. Allah berfirman wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasirati Nashr fal fariqati Farq fal mulqiyati zikra. Allah bersumpah dengan lima rentetan ini wal mursalati urfa demi yang dikirim oleh Allah urfa fal asifati asfa ya asfa maksudnya e, yaitu yang menghancurkan ya atau yang binasakan wa nasirati nasra yang membuka atau yang melepaskan fal fariqati farko yang membedakan fal mulkati dzikra yang menyampaikan zikra, ini ayat semua. Ada tiga metode para ulama dalam menafsirkan lima ayat ini. Sebagian ulama menganggap metode yang pertama. Ini semua ayat berkaitan dengan angin. Allah bersumpah tentang angin. Jadi wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati fal fal mulkiyati Semuanya tentang apa? Angin. Metode yang kedua mengatakan bahwasanya semua ayat ini tentang malaikat. Wal mursalati urfa adalah Allah bersumpah tentang malaikat. Al mursalat malaikat. Fal asifat malaikat. Wal nasirat malaikat. Ya, fal fariqat malaikat. Wal mulqiyat juga malaikat. Ya. Metode yang ketiga mengatakan sebagiannya untuk angin, sebagiannya untuk malaikat. Wal mursalati urfa fal asifati asfa ini adalah angin. Kemudian wan nasirati nasrafal fariq watifaq fal mulk wal mulqiyati dzikra malaikat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Tahrir bin Asyur rahimahullahu taala dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Allah membuka sumpahnya dengan mengatakan wal mursalat, demi yang diutus urfa. Kalau diartikan malaikat berarti demi para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala urfa membawa kebaikan. Membawa kebaikan atau urfa, membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Urfa itu suatu kebaikan demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan-kebaikan. Kemudian fal asifati asfa demi para malaikat-malaikat yang kemudian menggoyangkan angin begitu kencang atau demi malaikat yang turun dengan kencang dari langit karena begitu cepat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau demi malaikat yang mencabut nyawa manusia asifa taasif yaitu mencabut dengan keras nyawa-nyawa orang-orang kafir ini kalau diartikan apa malaikat kalau diartikan angin dan ini lebih lebih kuat ya wal mursalati urfa demi angin yang dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhembus urfa urfa dalam bahasa Arab artinya adalah rambutnya kuda. Kuda itu ada rambutnya di lehernya yang indah, ya tahu ya. Jadi kuda itu ini lehernya ada apa? Ada rambutnya. Ya kalau dia sudah bergerak itu rambut kayak apa namanya? Kayak berjalan berturut-turut. Sehingga para ulama mengatakan urfa di sini maksudnya ada rambut yang ada di pundaknya atau lehernya kuda. Maksudnya demi angin yang Allah kirimkan secara berturut-turut angin. Jadi kalau Allah ingin membinasakan suatu kaum atau ingin menciptakan misalnya bencana alam dengan angin, maka Allah kirim dulu pelan-pelan angin tersebut berturut-turut. Setelah angin tersebut datang berturut-turut, kemudian fal asifati asfa, kemudian angin tersebut berhembus dengan begitu kencangnya, ya. sehingga memporak-porandakan yang dilewatinya. Jadi ber pertama pelan-pelan, kemudian kencang. Dan ini karena pada ayat kedua Allah mengatakan fal asifat dan huruf fa itu bukan untuk sumpah, yang untuk sumpah itu wa. Ini lagi bahasa Arab antum tidak paham ya. <laughs> Jadi fa itu hanya untuk atof, untuk penggandeng, bukan untuk sumpah. Sumpah itu wa wal mursalati urfa fal asifati sehingga fal asifati itu berkaitan dengan yang sebelumnya. Demi angin-angin yang berhembus sebagaimana berturut-turut datang sebagaimana rambutnya kuda, maka angin-angin tersebut pun menghancurkan fal asifati asfa. Kemudian firman Allah berikutnya wa nasirati Maka ini sumpah yang kedua nasirati fal fariqati farqa. Kalau diartikan an adalah malaikat, maksudnya ee, di malaikat An-nasr itu lawan dari toy, toy itu menutup, an-nasr artinya membuka. Maksudnya ada yang mengatakan wan-nasirati nasra yaitu malaikat yang mengirimkan awan ya atau malaikat yang membuka buku catatan amal ya. Banyak tafsiran para ulama. Kemudian fal-fariqatu farqa dimi malaikat yang membedakan, membedakan antara hak dan batil, membedakan antara uh, petunjuk dan kesesatan, membedakan antara kafir dan mukmin. Ya. Kalau diartikan dengan angin wa nasirati nasra demi angin yang membawa awan. Fal yang membedakan setelah membawa awan tersebut angin tersebut memecah awan-awan tersebut. Dibawa ke sini turunkan hujan, bawa sana ke sana keturunkan hujan, yang ini tidak turunkan hujan. Angin tersebut yang memecah apa? Awan. Kalau diartikan dengan angin. Kemudian terakhir kata Allah fal dan demi yang uh, menyampaikan dzikra, ini agak repot karena sebagian ulama mengatakan ijma ulama fal maksudnya malaikat bagi ulama yang mengatakan ini rentetan sumpah maksudnya angin bingung juga bagaimana menafsirkan ayat ini fal mulkiyat yang menyampaikan dzikra, zikroh itu pelajaran peringatan. Angin tidak bisa menyampaikan peringatan. Yang bisa menyampaikan peringatan adalah apa? Malaikat, wahyu, atau Al-Quran dan yang lainnya. Tapi mereka juga mentakwil kata mereka, Fal zikra. maksudnya angin yang berhembus, kemudian membuat bencana, memporak-porandakan, dan itu adalah peringatan bagi manusia, agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya apa yang menimpa kalian, akibat maksiat yang kalian lakukan, maka secara tidak langsung angin-angin yang memporak-porandakan tersebut memberi pelajaran bagi manusia. Jadi tadi saya katakan ada tiga metode, ada yang mengatakan rentetan ini semuanya adalah angin, metode kedua semuanya rentetan ini adalah malaikat, metode ketiga wal mursalati urfa fal asifati asfa tentang angin, adapun wan nasyirati nasra fal farqa fal mulkati demi malaikat demi malaikat demi malaikat. Untuk apa Allah bersumpah dengan ini semua? Allah ingin menekankan Suatu permasalahan kata Allah Subhanahu wa taala innamatu aduna la Saya ulangi masih belum falmulkiyati dzikra udhran aw nudhra. Falmulkiyati dzikra demi para malaikat yang menyampaikan dzikra, menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Qur'an atau nabi-nabi sebelumnya menyampaikan kitab-kitab mereka wahyu-wahyu Allah firman-firman Allah. Tujuannya apa? Allah menurunkan wahyu melalui para malaikat udhran atau nuzra sebagai penghilang uzur bagi manusia bahwasanya manusia tidak punya hujah untuk membantah Allah karena Allah telah mengirimkan wahyunya melalui malaikat kepada para rasulnya jadi udhran sudah tidak ada uzur lagi ya seorang tidak bisa membantah Allah pada hari kiamat kala karena wahyu telah diturunkan nuzra sebagai peringatan sebagai peringatan kepada manusia Agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tersampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Sumpah ini semuanya untuk menekankan satu perkara, innama tu adunala Sungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Apa yang dijanjikan kepada mereka orang musyrikin Arab bahwasanya akan ada hari kiamat. Akan ada tiupan sangkakala, akan ada mereka dibangkitkan dan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini semuanya akan terjadi. Makanya Allah mengatakan Inna matu adunalawake. Sungguhnya matu adunalawake. Apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi. Itu kepada orang-orang musyrikin Arab. Kapan terjadinya janji Allah tersebut? Allah sebutkan zamannya. Kata Allah Faidan nuju mutumisat. Iaitu pada hari kiamat jika hari kiamat tiba. Faidan nuju mutumisat. Tatkala bintang-bintang tumisat dihapuskan. Toms dalam bahasa Arab itu kalau misalnya dalam ada sebuah buku saking lamanya mulai tulisannya tintanya mulai hilang. Itu namanya apa? Toms. Oleh karenanya mereka menamakan maksud mereka menafsirkan maksud firman Allah. Faidan nujumu mutumisat. Maksudnya tatkala bintang-bintang dihilangkan cahayanya, dihilangkan cahayanya. Ya kapan tatkala hari kiamat? Sama dengan firman Allah ya. Idza sama'un fatarat wa idza nujumun kadarat. Tatkala bintang-bintang hilang cahayanya. Ya. Dan ini terjadi pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sama'u furijat. Dan tatkala langit-langit telah dibelah, ya. Langit-langit telah dibelah. Sama hari kiamat kelak sebagaimana pernah kita jelaskan Langit-langit pertama mengalami apa? Infitar, kemudian apa? Insyikab, ya terbelah kecil, kemudian terbesar, terbelah besar. Kemudian setelah terbelah besar, menjadi apa? Wahiyah, menjadi lemah. ya. Kemudian dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilepas dari atas, kemudian dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa yang menimpa kalian nanti, kalian akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan, dihisap, kemudian dimasukkan dalam neraka jahannam, akan terjadi pada hari kiamat kelak tatkala langit-langit terbelah. Wa idzal jibalu nusifat dan juga tatkala gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas kata para ulama maksudnya gunung-gunung yang dicabut dicongkel dari tempatnya. Itu namanya nas. Dicongkel dengan cepat. Dicongkel dengan cepat dicabut dari pasaknya dengan tiba-tiba. Itulah nusifat. Dan kita tahu gunung-gunung memiliki proses pertama dicabut dengan kuat oleh Allah. Langsung cabut dengan cepat dari pangkalnya, dari pasaknya. Karena gunung itu menjulang ke dalam juga. Ya, dicabut, kemudian baru diterbangkan. Kemudian baru ditabrakan, kemudian hancur lebur. Ya, itu bagaimana kesudahan gunung-gunung pada hari kiamat kelak. Kata Allah, Wa al jibalu nusifat. Artinya yaitu dicabut, kemudian tidak ada sisanya sama sekali ya dicabut oleh Allah kemudian bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa idza ar-rusul uqitat. Dan tatkala rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka. Uqitat asalnya dari wukitat dari tauqit yaitu para rasul uhdirat dikumpulkan liwaqfi waqtin muayyan pada waktu yang tertentu. Kenapa? Kapan? Yaitu tatkala pada hari kiamat. Pada hari kiamat mereka para rasul akan dikumpulkan semuanya untuk ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yajma Allahur rusula, fayakulu ujibtum. Allah kumpulkan para rasul. Allah bertanya, apa jawaban kaum kalian kepada kalian? Allah hadapkan para rasul dengan kaumnya. Apa jawaban mereka kepada kalian wahai para rasul? Ya. Maka dihadirkan antara rasul dengan umatnya untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inilah maksudnya wa rasuluh kita para rasul akan dikumpulkan di waktu tertentu untuk dihadapkan dengan umatnya dengan kaumnya untuk disidang di antara mereka. Kata Allah, li ayyi yaumin Sampai hari apakah ditangguhkan? Ya. Mengazab orang-orang kafir tersebut, ya. yaitu pada hari kiamat kala li yaumil fasli pada hari keputusan hari keputusan disebut dalam hadis bahwasanya dalam sebagian riwayat ya idza husyiran nasu yaumil qiyamati qamu arba'ina aman ala ru'usihimu syams syakhisatan absaruhum ila samai yantadhiruna al fasl jika manusia dibangkitkan pada hari kiamat kala maka mereka semua akan melihat ke atas selama 40 tahun mereka menanti kapan datangnya Allah untuk lifasil Koda untuk mulai persidangan untuk mulai apa persidangan selama 40 tahun semua lihat ke atas ya matanya terbelalak melihat ke atas dan ini riwayat disebutkan dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya hari di mana Allah turun kemudian menyidang manusia disebut dengan Yaumul Fashl hari apa persidangan hari pembeda antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Ya, sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala, wajah wal malaku sofan sofan. dan datanglah Robmu dan malaikat bersaf-saf. Itu setelah manusia dibangkit pada hari kiamat menunggu. Situlah kemudian ada syafaat di mana mereka kehausan, di mana mereka kemudian datang kepada para nabi keringat bercucuran. Semuanya dalam rangka menunggu Allah datang. Allah datang untuk memulai apa? Persidangan. Ya, persidangan tersebut namanya Yawmul Fasl hari pembeda. Setelah itu Allah berfirman, "Wailul yauma idzil lil mukaththibin." Celaka pada hari tersebut para pendusta. Allah sebutkan dalam surat ini, dalam surat Al-Mursalat, "Wailul yauma lil yauma idzil lil -mukattibin. Celaka bagi para pendusta. Allah ulangi sampai 10 kali dalam surat ini. Ya, ini tidak kebiasaan dalam surat-surat yang lain. Allah mengatakan celaka, celaka, celaka sampai 10 kali. Kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin ini yang mereka dustakan banyak. Mereka dustakan hari kiamat, mereka dustakan hari kebangkitan, mereka dustakan Nabi, mereka dustakan Al-Quran. Banyak yang mereka dustakan. Jadi Allah mengatakan celaka para pendusta, celaka para pendusta, celaka para pendusta. Bahwasanya Allah akan memberikan azab bagi mereka sesuai dengan kadar pendustaan mereka. Allah tahu kalau sudah mengadab, detail. Setiap dosa ada azabnya. Setiap pendustaan ada apa? Ada azabnya. Jadi sepuluh yang disebut oleh Allah ini, kata Imam Qurtubi, bukan untuk mengulangi penekanan, bukan. Tetapi karena pendustaan mereka itu banyak. Banyak yang mereka dustakan. Sehingga harus diperinci satu per satu. Per satu. Wailu yawma idhilil mukadzibin. Celaka orang-orang pada pendusta pada hari tersebut. Adapun wail, maka Secara umum ada dua pendapat apa yang dimaksud dengan wail? Yang pertama, wail maksudnya adalah secara bahasa celaka. Yang kedua, wail adalah wadin bi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahannam. Lembah tersebut isinya adalah kotoran-kotoran, nanah dan kotoran-kotoran yang terkumpul di lembah tersebut. Kita tahu namanya kalau air-air kotor biasanya berkumpul pada tempat yang di bawah. Ya, maka di neraka pun demikian ada aliran bau badannya orang-orang penghuni neraka jahanam, ada darah mereka, ada nanah mereka, ada yang keluar dari kemaluan mereka, semua kotoran-kotoran yang busuk tersebut mengalir dan terkumpulkan di suatu lembah namanya lembah Wail. Nah, mereka itu akan disiksa di lembah tersebut. Tapi ini pendapat dan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal ini, cuma ini pendapat sebagian salaf. Ya, sebetulnya mengatakan yang benar Wail secara umum maknanya celaka. entah azab apa yang akan Allah berikan kepada kepada mereka. Jadi ini pendapat yang lebih kuat kita bawakan kepada makna umum kata Allah wa ilu yauma idilil mukadzibin. Celaka bagi para pendusta. Apa hukumannya? Apa azabnya? Wallahu alam bisawab. Setelah itu Allah berfirman, Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu? Ya, orang-orang terdahulu sudah dibinasakan oleh Allah. kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, Fir'aun dan bala tentaranya. Alam Nuh likil awalin. Bukankah kami telah binasa orang, orang terdahulu? Dan kabar tentang kebinasaan orang-orang terdahulu, diantaranya Nuh, kemudian Nabi Saleh, kaum kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, Fir'aun ini diketahui oleh orang-orang musyrikin. Ya. Karena ini pertama kisah Nabi Nuh masyhur, kemudian Nabi Saleh tinggalnya di Jazirah Arab, ya dekat dengan Hijaz, di dekat dengan tempatnya Quraisy. Nabi Hud juga termasuk Nabi Arab, lokasinya juga dekat dengan Hijaz, ya di de daerah dekat Syam. Adapun kisah Firaun masyhur. Sehingga tatkala Allah mengatakan alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah binasakan orang terdahulu wahai orang-orang kafir Quraisy? Mereka tahu akan hal tersebut. Kemudian kata Allah, "Summa nutbi'uhumul akhirin." Kemudian kami akan juga mengikutkan orang-orang belakangan untuk dibinasakan. Hati-hati kalian. "Kadzalika naf'alu bil mujrimin." Demikianlah kami lakukan terhadap orang-orang mujrim. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian melakukan kezaliman, kalian melakukan ijram, kemaksiatan, kesyirikan, maka nasib kalian akan sama dengan orang-orang sebelum kalian yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa yauma celaka pada hari tersebut bagi para pendusta Allah ulangi lagi ya dengan mengatakan celaka bagi orang-orang para pendusta pada hari tersebut setelah itu Allah masukkan lagi masuk pada paragraf berikutnya alam nah mimma immahin Sebagian Allah mengatakan, tatkala Allah mengatakan, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu dan kami akan binasakan orang-orang belakangan? Demikianlah kami lakukan terhadap orang-orang melakukan kesyirikan dan kalian melakukan kesyirikan, kalian juga akan dibinasakan. Dalam rangkaian ayat, -ayat ini tersirat bahwasanya Allah bisa membangkitkan kalian pada hari kiamat kelak. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mematikan mereka, maka untuk menciptakan ulang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bertasarruf, Allah yang mengatur mereka. Sebagaimana Allah yang menghidupkan mereka. Allah mematikan mati, mereka, maka mudah bagi Allah untuk melakukan tindakan berikutnya. Jadi secara logika, membangkitkan manusia itu bukan perkara yang mustahil. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi Allah tatkala menyebutkan Allah pernah menciptakan orang-orang terdahulu. Allah pernah membinasakan mereka. Ini berarti Allah mengambil tindakan. Tuhan mengambil tindakan kepada mereka... Maka secara logika Tuhan bisa mengambil tindakan berikutnya yaitu membangkitkan mereka kembali. Lantas kenapa kalian mendustakan hari kebangkitan? Dalil yang kedua yang Allah sebutkan, alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air mani yang hina? Air mani yang hina. Ya. nahu fi qararin makin dan kami jadikan air tersebut berada dalam rahim yang kokoh. Terjaga air mani tersebut terjaga. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak boleh seorang menggugurkan kandungan kalau kandungan tersebut sudah masuk ke dalam rahim dan sudah bereaksi menjadi apa? suatu yang melekat dalam apa? rahim. Karena Allah menamakannya menamakannya faja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan nutfah tersebut yang sudah bercampur bersatu dengan buwaidah, dengan sel ofum, kemudian terjadi telah terjadi reaksi, kemudian menempel di di rahim maka tidak boleh dilepaskan dari tempat yang kokoh tersebut. Barang siapa yang melakukan penguguran meskipun sebelum 4 bulan maka dia telah berdosa, dia telah berdosa. Kalau dia melakukan penguguran setelah 4 bulan setelah ditiupkan ruh maka dia seperti membunuh. Maka dia seperti apa? Membunuh. Memang dosanya berbeda tetapi tetap tidak boleh. Tidak boleh melakukan proses aborsi. Ya. kalau sudah terjadi proses antara sperma dengan sel ovum kemudian menempel di rahim maka tidak boleh lagi untuk digugurkan tidak boleh pakai obat untuk menggugurkan tidak boleh apalagi kalau ruh sudah ditiupkan kepada janin tersebut makanya Allah mengatakan fajalna hufi korori makin kami jadikan nutfah tersebut dalam rahim yang kokoh ilah kau dari maklum kami jadikan dalam rahim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sembilan bulan sekitar sembilan bulan masa kehamilan Fakodarna fani qadirun dan kami telah mentakdirkan dan kami sebaik-baik yang telah mentakdirkan ini ada dua tafsiran kodarna ada dibaca kodarna ada yang menafsirkan kodarna fani malkawadirun ya maka kami telah mentakdirkan dan kami sebaik-baik yang mentakdirkan artinya kami takdirkan bagaimana bentuknya bagaimana rupanya berapa lama umurnya apa rizkinya semua telah kami takdirkan. Fa mal dan kami sebaik-baik yang mentakdirkan. Kami sebaik-baik yang mentakdirkan. Dan sudah saya pernah sampaikan bahwasanya kalau kita mau logikakan namanya takdir, takdir itu kalau kita bicara tentang hukum manusia, ibarat seorang insinyur yang ingin melakukan sesuatu, maka dia sudah mensketsa seluruhnya, dia sudah mengatur seluruhnya, misalnya dia bikin bikin rumah bangunan, dia sketsa, dia gambar, dia sudah perhitungkan bangunannya, apa yang diperlukan bahan-bahannya, Kemudian dibangunlah bangunan tersebut sesuai dengan yang Dia kehendaki, ya. Sesuai dengan Dia kehendaki, namun dia namanya insinyur di dunia manusia pasti ada melesetnya. Maka Allah mengatakan, "Fa ni'mal qadirun, kami yang paling terbaik dalam masalah penentuan." Maka demikian Allah sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menentukan tentang siapa yang Allah ciptakan, bagaimana rupa mereka, bagaimana jasad mereka, bagaimana nasib mereka, berapa umur mereka, berapa rezeki mereka. Semua sudah ditentukan oleh siapa? Allah, fa ni'mal qadirun. Kami adalah sebaik-baik yang menentukan sebelum menciptakan. Di sini Allah mengatakan fa ni'mal qadirun, al-qadirun itu lafal yang plural, jamak. Sama dengan fa kami. Dan sebagaimana sering saya sampaikan juga, kata kami dalam bahasa Arab tidak melazimkan berbilang namun terkadang menggunakan kata plural jamak dalam rangka pengagungan. Sama seperti saya bilang antum, antum itu kalian bahasa Arab. Saya tidak bilang ente, ya. Saya bilang apa? Antum ya. Ente boleh, an anta boleh, antum juga boleh. Tapi kalau antum itu lebih menghormati. Bentuk penghormatan antum. Sama saya juga bilang saya, boleh. Saya bilang kami. Sama ini juga padahal maksudnya cuma satu orang. Jadi dalam bahasa Arab banyak Allah menggunakan kata kami, kata kami bukan maksudnya Allah berbilang. Ya. Makanya Abu Jahal dan teman-temannya tidak pernah memahami dalam Al-Quran kata kami berarti Tuhan berbilang. Syirik, enggak. Mereka tidak pernah memahami demikian. Hanya orang-orang sekarang aja, orang-orang Nasoro yang coba mencela Islam tuh. Dalam Al-Quran juga Tuhan mau bilang kami, kami. Berarti Tuhan memang tiga. Saya bilang ini karena bahlul. Antum bahlulun ya karena antum tidak tahu bahasa Arab, bahasa Arab itu kami bukan berarti harus berbilang. Terkadang maksudnya pengagungan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'alna fani fa, faqadarna mal qadirun. Pendapat yang kedua, faqadarna malakna fani mal malikun. Kami yang menciptakan kalian dari nutfah Fakadarna artinya kami memiliki kalian dan kami sebaik-baik pemilik. Jadi kami mau kalian terserah. Bukankah kami yang ciptakan kalian? Kalian dari Ermani. Berarti kalian milik kami kata Allah. Nah kalau kami ingin bangkitkan lagi terserah kami. Fahtajja bil buda'ah alal imtinan. Kata Ibn Kathir, maka Allah berdalil untuk menunjukkan mungkin terjadi kebangkitan dengan permulaan. Sebagaimana Allah memulai penciptaan, Allah bisa mengulangi lagi dan mengulangi secara ukuran barometer manusia lebih mudah mengulangi daripada mengulang eh lebih mudah mengulangi daripada menciptakan awal. Tapi bagi barometer Allah sama saja. Mengulang, mengulangi, memulai sama saja bagi Allah. Ya, tapi secara logika namanya mengulangi lebih mudah daripada apa? Dari awal. Lebih mudah, lebih mudah. Maka Allah ingin menjelaskan kalian mengingkari hari kebangkitan itu tidak benar karena kami pernah menciptakan kalian untuk mengulanginya lagi mudah jadi ini ada dua tafsiran Fakhadar Nafan Imal artinya kami yang mentakdirkan kami sebaik-baik yang mentakdirkan tafsiran kedua kami yang memiliki kalian kami bebas melakukan apa bagi kalian Fani Imal dan sebaik-baik pemilik kalian adalah kami kemudian Allah ber, berdalil lagi dengan yang ketiga ini tadi yang pertama yang kedua untuk adanya ya, apa hari kebangkitan yang ketiga kata Allah alam naji alil kifata Bukankah kami telah menjadikan bumi kifata? Kifata dari kaf. Kaf artinya menggabungkan. Makanya dalam hadis nahan Nabi saw anil kaf. Nabi melahan, melarang kaf. Kaf itu apa? Menggabungkan. Maksudnya kalau orang mau solat dia gabungkan kainnya atau dia melipat apa? Kainnya sebelum solat atau tak kalah solat tidak boleh. Namanya al kaf. Ya, tidak boleh. Kenapa kata para ulama? Uh, karena kalau orang sebagian mereka punya baju yang agak panjang, Kalau mereka sholat mereka lipat dulu seakan-akan bentuk orang yang sombong. Biarkanlah bajumu kena tanah. Biarlah bajumu ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki juga demikian, tidak boleh kaf asy'ar, tidak boleh mengikat apa? rambut. Biarlah rambutmu terurai kalau mau salat. Jangan kemudian dilipat apa dilipat apa? diikat jangan. Jadi kaf dari kaf atau kaf artinya menggabungkan. Jadi alam naj'al ardo kifatan, kami jadikan bumi kifatan, ai tempat untuk menggabungkan kalian. Ahya'an wa amwata. Bumi ini kami jadikan sebagai tempat mengumpulkan kalian. Kalian masih hidup di atas bumi, kalian sudah mati dalam bumi. Bumi fungsinya kata Allah dalam ayat ini, alam naji alil ardh kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat mengumpul kalian baik yang mati maupun yang masih hidup. Yang masih hidup kali kami kumpulkan di atas, yang sudah mati kami kumpulkan di mana? Di dalam, dalam. ya. Dan ini dalil kata para ulama, bahwasanya manusia kalau meninggal harus dikubur karena Allah menyebutkan ayat ini dalam bentuk imtinan dalam menyebutkan ini anugerah ya bahwa ini anugerah bagi kalian namanya manusia kalau mati harus apa di? dikubur bahkan Nabi waktu perang dalam perang Badar Nabi kubur apa namanya ashabul kalib orang-orang yang meninggal dalam perang Badar Nabi kuburkan masukkan dalam apa sumur karena meskipun mereka orang kafir mereka manusia tetap harus di kuburkan bahkan orang kafir apalagi orang orang muslim maka hukum asal manusia harus dikuburkan kecuali darurat darurat contohnya misalnya meninggal di mana tempat kalau kita mau ke sana orang yang ke sana bisa mati juga ya sudah ya misalnya keluar wabah kalau di kita menuju ke sana bisa terkena wabah misalnya itu lain cerita ya terkadang tidak bisa dikuburkan terkadang dikuburkan massal itu dalam kondisi Darurat, namun asalnya manusia di, dikuburkan. Oleh karenanya, para ulama mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim, seperti orang-orang Hindu yang membakar apa? Mayat, ya. membakar apa? Mayat, cuma beda antara Hindu di sini dengan Hindu di mana? Di India, kalau Hindu India, kayaknya mayatnya cuma dibakar di pinggir sungai gangga, dan itu mengerikan melihat oh mayat, dan murahan cuma dikasih kayu murah dibakar. Tapi kalau di sini, di tanah air, itu mahal, ya. Mahal harus biayanya sampai kadang terkadang miliaran. Terkadang orang-orang miskin nggak bisa bakar mayatnya dia numpang kalau ada acara pembakaran mayat besar-besaran dia numpang. Tapi intinya sama-sama di dibakar itu tidak benar menurut Islam mayat tidak dibakar tapi di dikubur. Kemudian juga ini dilakukan oleh sebagian orang-orang Romawi mereka dahulu juga membakar sebagian mayat mereka. Adapun orang-orang Persia ya mereka dahulu kalau ada yang mati diantara mereka sebagian mereka melepaskannya di di padang untuk didatangi oleh burung-burung seperti burung nazar, ya burung nazar memakan bangkai tersebut atau burung elang dan ini menurut mereka mulia. Caranya begitu, biarkan dimakan oleh burung nazar. Ini juga dilakukan sebagian orang-orang jahiliyah mereka bangga kalau mayat mereka di padang pasir kemudian dimakan oleh binatang buas dan ini juga merupakan kesalahan. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya. Kalau di Australia, di Australia. Islam, Yahudi, di Nasrani juga dia apa? Dikubur. Islam, Yahudi, Nasrani dikubur. Kalau tidak punya uang, dibakar. Jadi biayanya besar. Kalau ingin dikubur, satu orang bayar 7000 dolar. 7000 dolar itu berapa? Ongkos naik haji. <laughs> 7000 dolar, naik haji 8000 dolar, ya. Jadi ente kalau mau mati harus punya uang berapa? 7000 dolar. Makanya kawan-kawan di sana mereka bikin arisan. Arisan apa? arisan untuk beli kapling mayat. Jadi mereka kumpulin uang. Karena kalau meninggal repot harus punya uang 7.000 dolar. Kalau anda nggak punya uang 7.000 dolar, maka lebih murah anda dimasukkan ke dalam tungku dibakar cuma 2.000 dolar. Setelah itu jadi debu, kemudian dimasukkan di botol, tanam di apa? Di pasir. Atau di tanah ya. Jadi Islam yang diajarkan adalah mayat dikuburkan. Maka tidak boleh ya dirubah dengan cara yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna fiha ruwasiya khatin Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, "Wa ja'alna fiha kami jadikan di bumi tersebut rawasi." Rawasi maksudnya sawabit, yaitu gunung-gunung yang kokoh. Syamikhat tinggi menjulang. Apa fungsi gunung-gunung? Allah sebutkan uh, dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah, "Wa alqa ardi rawasiya antamida bikum." anharun dan kami lemparkan pada bumi ya gunung-gunung antamida -gunung bikum agar kalian tidak goyang ya ini ayat dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Nasara ya. kata mereka katanya Allah dalam Al-Qur'an gunung-gunung itu untuk menahan terjadinya goyangan tapi ternyata gunung-gunung itu sebab gempa ini bagaimana kita mengertikan ayat ini? Gunung-gunung itu justru kalau ada gunung biasanya rawan ada gempa. Sementara Al-Quran mengatakan gunung-gunung pencegah terjadinya apa? Goyangan. Ya. Bagaimana kita menjawabnya? Dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya gunung-gunung itu ya Allah alam bisawab nanti bisa dicek dan menurut ilmiah bagaimana ya. Jadi gunung-gunung itu menurut ahli geologi dan ahli logi-logi yang lainnya ya. Bosnya gunung-gunung itu kan dipasak Kata Allah wal jibala autada, gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah. Dan yang menjulang ke dalam lebih panjang daripada yang menjulang ke atas. Bisa jadi yang ke bawah 2/3, yang atas cuma sebar sepertiga Fungsi dari gunung yang terpancang terpasak begitu dalam tadi untuk mengurangi getaran lempengan bumi. Menurut ahli gempa dan yang lainnya, mereka mengatakan lempengan bumi selalu bergerak, selalu bergerak. Kalau tidak ada gunung yang menahannya, maka sering terjadi apa? Goyangan. Tetapi tak kalau ada gunung yang menahannya, dia tertahan dengan adanya gunung-gunung tersebut. Dia tertahan dengan adanya gunung-gunung tersebut. Makanya kalau terjadi gempa, kalau terjadi gempa, biasanya yang hancur itu yang lereng jauh. Sementara daerah yang dekat gunung itu aman. Ya. Oleh seperti di Mekah yang banyak gunung itu daerah yang jarang terjadi apa? Gempa. Karena banyak gunung yang Allah pasak di di situ. Ya. Adapun gunung kalau terjadi lava, lahar apa, menciptakan gempa, yaitu lain halnya. Ini Allah berbicara tentang hal yang lain. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwasanya uh, gunung tidak mendiamkan bumi. Kita bilang itu diantara sebab gunung ditancapkan adalah untuk menahan gerakan apa? Gerakan lempengan bumi. Wallahu alam bisawab, ya Kalau tidak ada gunung maka manusia akan sering mengalami goncangan. Tapi hakikat tentang hal ini saya tidak tahu. Ini sekedar saya baca dari uh, sebagian penelitian. Adapun kalau kita mau baca tentang gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung disebutkan dalam kitab Injil, maka lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi, ya. Mau dibacakan, kan? Dan subhanallah, antum lihat, tidak ada agama yang menjelaskan tentang hakikat gunung seperti Islam. Islam menjelaskan gunung, ya, gunung. Dipancangkan untuk menolak terjadinya gerakan bumi. Kalau Anda melihat agama-agama lain seperti Yunani, gunung itu semua agama menganggap gunung itu suatu tempat yang mulia, tempat suci. Makanya orang Yunani mengatakan dewa-dewa kami tinggal di gunung Olimpius ya. Kemudian orang Jepang mengagungkan gunung apa? Fuji. Orang-orang Hindu mengatakan dewa-dewa mereka sedang main-main di gunung-gunung. <laughs> Jadi gunung itu suatu yang megah menurut mereka tempatnya Tuhan-Tuhan kumpul di situ ya kalau Islam enggak gunung makhluk biasa cuma ciptakan oleh Allah untuk apa menghiasi menghiasi bumi untuk ditancapkan agar bumi tidak banyak bergetar ya Adapun kalau untuk melihat dalam uh, Injil misalnya ya. dalam surat Matius ya 1720 yang punya Injil silahkan buka ya dia berkata kepada mereka Jika kamu kurang percaya sebab aku berkata padamu sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu jadi diajarkan dalam Injil kalau kamu punya iman sebesar sebesar biji sawi kamu bisa memerintahkan gunung pindah maka gunung akan pindah kita tanya sama mereka iman mereka sebesar apa sekarang tentu lebih besar dari biji sawi menurut mereka. Biji sawi kan kecil kan? Orang-orang Nasrani sekarang imannya sebesar apa? Sebesar gunung juga mungkin. Seharusnya mereka sekarang sudah perintahkan gunung pindah harusnya bisa. Karena iman mereka pasti sudah lebih besar daripada biji sawi. Tapi siapa yang bisa praktekkan ayat ini? Bisakah mereka memerintahkan gunung untuk pindah? Berarti iman mereka belum sebesar biji sawi. Berarti mereka kacau semuanya imannya. Dalam kitab Mazmur, ya Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. <laughs> Jadi gunung yang itu loncat-loncat di aneh aja maksudnya. Kalau dalam Al-Qur'an dalam Al kan gunung terpancang kokot sawabit rawasi kokoh. Ini dalam Mazmur katanya gunung-gunung apa? Loncat-loncat. Gimana gunung-gunung loncat-loncat? Emang domba katanya dia. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Jadi yang besar-besar seperti domba besar yang bukit-bukit kecil seperti domba apa? Kecil, loncat-loncat. Bagaimana loncat-loncat? Sangat tidak logis dan tidak apa namanya ilmiah. Beda dengan Al-Quran dalam, dalam Al-Quran Al Karim. Dan banyak aneh-aneh dalam kitab mereka. Taib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'an furota. Dan kami memberikan kepada mereka minuman air yang segar. Furota air segar dari hujan ya. Kemudian dari mata air yang Allah keluarkan di bumi. Dan ini Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ini dalil yang ketiga. Wahai manusia, wahai kaum Quraisy sekalian, bukankah ini luar biasa semua ciptaan yang kami ciptakan? Kami ciptakan gunung, kami berikan air kepada kalian, kami jadikan bumi, ya. Kalau ini semua bisa kami lakukan, bangkitkan kalian itu sangat mudah. Emang susah bangkitkan kalian. Mau menciptakan ini aja bisa dan ini berjalan setiap hari berjalan di seperti ini matahari dari sana ke sini, rembulan bintang-bintang teratur dengan begitu kokohnya setiap hari kalian lihat. Ini kan susah sebenarnya pekerjaan seperti ini. Lebih susah kalau menurut barometer manusia daripada hanya bangkitkan kalian, gampang. Maka ini dalil ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada mereka Abu Jahal dan teman-temannya bahwasanya hari kebangkitan itu sangat mungkin. Masih ingat tiga dalil tersebut? Ada uh, lupa ya. Baik, kita lanjut ya masih ada waktu. Kata Allah subhanahu wa taala setelah itu Allah masuk dalam paragraf yang lain, paragraf tentang bagaimana nasib orang-orang musyrikin pada hari kiamat kelak. Kata Allah intoliku ilamaku untuk dibun. Pergilah kalian menuju neraka yang kalian dahulu dustakan. Nih kalian kan bilang neraka mana neraka mana adab mana adab. Nih pergilah kepada adab tersebut. Jadi ini suatu penghinaan yang luar biasa. Yang kalian dustakan ini ada di depan kalian. Karena mereka selalu mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan adanya azab. Bahkan mereka nantang-nantang mana azab, mana azab. Kami ingin di azab. Kalau ente nabi turunkan azab, nah saatnya kalian menuju kepada yang kalian dustakan. Entoliko Berangkatlah kalian menuju zil. Tentunya mereka tidak mau, tapi ditarik oleh malaikat menuju zil. Zil itu apa? Bayangan, namanya. Namanya orang kalau kepanasan bernaung di bawah apa? Zil. Zil apa namanya? Rumah, bayangan rumah, naungan rumah, naungan pohon. Baru terasa dingin. Mereka di neraka, di azab, mereka pingin ada zil. Adanya satu naungan yang menaungi mereka. Kata Allah pergi ke zil tersebut. Ternyata zil tersebut mengerikan. Ternyata naungan tersebut kata Allah. Zil salah Memiliki tiga cabang. Kata para ulama, saking panasnya api neraka, api neraka mengeluarkan asap. Saking tebalnya asap tersebut seakan-akan zil. Ya, dan itu sangat panas. Sama antum tahu wudus gembel. Ya. Kalau sebut, gunung meletus kan keluarkan apa? Wudus gembel. Dan itu sangat panas sampai ada seribu derajat atau berapa derajat. Ratusan derajat. Kena orang langsung gosong selesai. Ya. Bukan suatu awan yang kabut yang menyenangkan buat dingin atau hangat. Ini langsung apa? Membakar. Ya. Jadi mereka berkeinginan mendapatkan naungan, ternyata naungan yang Allah berikan juga sangat sangat panas. Sampai begitu panas yang menjadi tiga cabang. ada khilaf di kalangan Quran, maksudnya tiga cabang? Intinya, zil tersebut, ada yang mengatakan sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka, dari atas mereka, sehingga mengepung mereka dan mereka tertutup dengan asap panas tersebut, maka habislah binasalah mereka. La zolili wala yugni Yang naungan tersebut atau zil tersebut tidak ada naungan buat mereka, tidak membuat mereka sejuk dan tidak bisa melindungi mereka dari lahap. dari api neraka yang menyala-nyala. Inna tarmi bisharorin kal saking mudahsatnya neraka tersebut, kalau percikannya keluar al kasar, al qasar itu istana. Jadi percikan, kalau kita kan percikan, misalnya kita main gerinda, kan keluar percikan-percikan. Ya. -percikan. Ini percikannya bukan kecil-kecil, percikannya apa? sa istana kelepas-lepas ngeri <tuh> ka'annaha jimalatun sufar jimalat menurut tafsiran di antara salah satu pendapat jimalat maksudnya adalah al-ibl disebut sufar maksudnya al-ibl al-aswad orang-orang Arab dahulu menamakan jimalatun sufar menamakan unta-unta yang hitam hanya saja kehitamannya tercampur dengan sedikit kekuning-kuningan tapi maksudnya adalah hitam jadi kata para ulama dalil bahwasanya neraka jahanam itu warnanya apinya bukan merah tapi hitam. Apinya apa? Hitam. Saking saking panasnya warnanya bukan lagi merah, bukan biru, api kan kalau panas merah. Semakin panas dia apa? Biru. Kalau dipanasin-panasin terus mungkin sampai entah berapa derajat jadi hitam. Saking apa? Panasnya. Itulah disebut dengan jimalatun sufer Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan selanjutnya, "Hadza mula la tekun. Ini adalah hari mereka tidak bisa berbicara. Dalam di hari kiamat kala ada beberapa tahapan. Ada hari di mana orang-orang kafir bisa berbicara, berhujah, berdalil, berargumentasi. Ada hari-hari di mana mereka sudah tidak bisa bicara lagi. Kenapa karena udhur mereka tidak akan diterima. Al ala afwahim, wa tukallimuna tersebut mulut mereka dikunci tidak bisa berbicara, yang berbicara tangan, kaki. Wa qalu li juludihim, julut mereka, kulit mereka berbicara. Di antara fase-fase tersebut ada fase yang yaumul mereka tidak bisa ngomong. Fala tasma'u terkadang mereka ngomong keras, terkadang mereka hanya bisik-bisik di -bisik. di akhirat itu ada berbagai fase, ada fase mereka bicara dengan jelas, ada fase mereka Hamsa cuma bisik-bisik karena ketakutan. Ada fase yang mereka sudah enggak bisa ngomong. Ini fase yang mereka tidak bisa ngomong. Wala yudhanulahum fayaktazirun. Mereka tidak diberi izin untuk mengungkapkan uzur mereka. Karena argumentasi mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yuwailu yauma idil mukadibin. Celaka bagi orang para 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 pendusta. Kata Allah, ada yaumul fasal. Inilah hari pembeda antara hak dan batil, antara puni neraka dan puni surga. Jamaknaku mal awalin. kami kumpulkan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kemudian kata Allah, Fa inka kaidun fakidun. Wahai kaum musyrikin, wahai penghuni neraka jahanam. Kalau kalian punya makar, silakanlah buat makar kepadaku. Dan ini Allah seakan-akan ngejek mereka. Kata Allah, kalau kalian bisa membebaskan diri kalian, silakan, silakan cari jalan keluar dari neraka. Kata sebagian ahli tafsir, ini adalah azab nafsani, yaitu menyakitkan hati mereka. Yang enggak bisa keluar ya Allah gimana mau keluar lewat mana? Neraka semua api di mana kata Allah? Mau keluar silakan. Allah ngejek mereka, bukankah kalian di dunia selalu bikin makar kepada Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian sesumbar, kalian sombong nah sekarang di neraka mau kabur? Allah bilangkan silakan kabur. Ya mau kabur ke mana? Jadi ini ejekan selain mereka diazab jasad mereka, jiwa mereka juga diazab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sebutkan tentang pohon di surga, kata Allah, "Innal muttaqina fi dhilali wa uyun." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di naungan-naungan. Orang-orang kafir naungannya udus gembel, panas. Orang beriman naungannya di bawah istana, di bawah apa? Pohon-pohon yang rindang, sambil gandengan sama istri, ya. Kata Allah, "Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un," ya. Inna ashabal jannati yauma fi Sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut lagi sibuk. Sibuk apa kata para ulama? Sibuk berhubungan dengan istri-istri mereka. Coba bayangkan. <laughs> Jangan usah dibayangkan, sudah dengar aja. <laughs> aswajuhum. Mereka dan istri-istri mereka fi zilalin. Berada di bawah naungan-naungan. Di bawah naungan istana. Di bawah naungan pohon-pohon yang rindang. Di bawah naungan semuanya sejuk. Al Aroeki Mutakiun sambil bertelekan di Al araik Arikah yaitu tempat tidur yang sudah dihiasi. Tempat tidur yang sudah dihiasi bukan seperti tempat tidur ente cuma apa? Enggak ini sudah dihiasi ada bantal-bantalnya ada selimutnya indah-indah. Ente sibuk sama istri ente di situ. Bukan istri istri-istri ente paham? Sementara orang kafir lagi sibuk dengan apa? Di sebelah kanan asap, sebelah kiri asap, sebelah atas apa? Asap. Di salah tisu budus gembel kanan kiri. Wafawaki yashtahun dan mereka makan buah-buahan yang mereka kehendaki buah apa saja langsung hadir, ya. Tidak mengenal musim. Setiap saat ada buah yang kalian kehendaki ada kalau masuk surga. Dan tidak perlu manjat, ya karena kutufu hadaniyah, hanya rendah. Tinggal petik, ya. ya. Mungkin durian insyaallah juga ada di sana, ya. Mungkin tidak ada durinya kalau di sana, <laughs> karena tidak ada susah di sana. Kita kemarin kita waktu ke Malaysia makan durian ada durian namanya musangking enak sekali dibuka keras sampai yang buka itu tangannya darah saking keras dibuka cekeplek -cek darah tapi dalamnya enak ya, tapi di sana Insya Allah kalau masuk surga semua buah ada dan semuanya mudah untuk apa dimakan kemudian kulhuwah hani'an. kata Allah makanlah kalian minumlah dengan penuh kesenangan dengan santai dengan nikmat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bima kuntum ta'malun. Ta ya. kalian makan dan senang-senang karena amal yang kalian lakukan selama di dunia. Jadi tidak mungkin orang mau surga kecuali dengan melakukan sebab. Di antara sebab mau surga adalah beramal, beramal saleh. Allah Maha Adil. roja darajatun mimma amilu. Masing-masing derajatnya sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Maka ente jangan malas-malas. Allah tidak akan samakan kita semua. Masing-masing kita beda. Ada yang baca Qur'annya banyak, ada yang baca Qur'annya sedikit. Ada yang salat malamnya banyak, ada yang tidak sholat malam, ada yang sedekahnya banyak, ada yang sedekahnya sedikit, ada yang pelit, ada yang berbakti sama orang tua luar biasa, ada yang jarang telepon orang tua, ada yang pelit sama orang tua. Allah maha adil. Bima kuntum tak Kita semua masuk surga dengan dengan rahmat Allah, tetapi sebab untuk meraih rahmat Allah tersebut dengan apa? Amal soleh. Dan dengan amal soleh itulah Allah menjadikan barometer untuk membedakan hambanya di akhirat kelak. Inna kadalika najizil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. wa qalilan innakum mujrimun. Kata Allah kepada mereka orang kafir, silakan makanlah kalian, bersenang-senanglah kalian. Qalilan, sebentar saja. Ente mau senang-senang berapa umur kalian ente sih? Paling 50 tahun sudah selesai tewas habis itu. Umur ente sampai berapa? Paling banter 80 90. 100 sih jarang-jarang. Setelah itu apa? Setelah itu tewas. Kemudian kalaupun umur sampai panjang, apa yang ente mau nikmati? Sudah tua, Mau kawin lagi sudah tidak bisa, sudah tua. Mata sudah rabun-rabun, penyakit gula tiap hari, kolesterol tinggi ya. Makan pilih-pilih, dorong pakai. Apa yang dia nikmati? Cuma sebentar. Cuma sebentar. Silakan nikmati kata Allah. Kulu Silakan makan-makan bersenang-senang. Qalilan. Tapi cuma apa? Sebentar. Inna mujrimun. Sungguhnya kalianlah para pelaku kesyirikan. Wailu yawma idilil lil Celaka. Bagi orang-orang para pendusta pada hari tersebut. Wa idha qila lahum urka'u la Jika dikatakan kepada mereka ruku'lah, mereka tidak mau ruku'. Artinya dikatakan beriman, mereka tidak mau beriman. Karena mau ruku' harus beriman dulu. Wa ilu yauma idhi lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang para pendusta. Fabi bi'ayi hadithi ba'dahu yu'minun. Mau Pembicaraan mana lagi mereka beriman? Kalau Al-Quran yang begitu jelas, begitu tegas, dalilnya terlalu banyak, mereka tidak mau beriman. Mau beriman apa lagi dengan apa lagi selain Al-Quran yang lebih jelas daripada Al-Quran? Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.